Wilujeng Sumping di Sunda Katresna tentang informasi perjalanan dan info-info lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat suasana area perkantoran di GEM. Karena hari ini hari ulang tahun Kabupaten Tasik ke-391. Nah, ini udah area Gebu. Islamic Center. Nah, nih. Kayaknya nggak ada aktivitas apa-apa ya. Cuma banyak yang jualan aja di sini. Aduh, nggak ada apa-apa ya. Nih, kita udah di depan masjid. Jalan Raya Sukapura. Ini arah ke perkantorannya, ke perkantoran Gebu. Kita masuk. Tuh. Alhamdulillah bersih gening euy keur hari ulang tahun mah. Tamana oge. Nih. Kantor bupati. Di sini belum terlihat ada acara ya karena saya ada informasi untuk acaranya di setiap kecamatan. Kalau di sini hanya upacara aja. Jadi ya sepi seperti ini. Nih DPR, kantor DPR. Ini Dinas Sosial. Nggak ada aktivitas apapun ya. Oh, pacaran adi dia. Kalau sore-sore atau pagi enakan di sini buat jogging olahraga. Tuh suara tongeretnya menandakan ini udah tengah hari. Dan menandakan juga suara tongeret itu bahwa udara di sini masih bersih, tidak tercemar. Tuh lihat aja teman-teman, asri kan di sini. Oh, tuh. Keren kan? Tiis pisan, sejuk. Thank you.
betul acaranya per kecamatan. Di kecamatan masing-masing gak ke Gebu. Kalau dulu acaranya di Gebu ya sampai rame banget tumpel ke sini. Oh, dari sini untuk arah ke kanan ke alun-alun, ke kiri ke arah Pores, ke ini lurus ke Kecamatan Singaparna. Kantor Kecamatan Singaparna di jalur sini. Bentar ya. Aya di setiap kecamatan aya rame-ramean. Tuh, ada rame-rame, paling juga ada perlombaan di sini. Masih bingung untuk menentukan arah.